Ribuan warga pecinta mancing mania dari berbagai wilayah memadati saluran irigasi depan Panti Asuhan Yayasan Muhammadiyah Kajen Kabupaten Pekalongan. Sebelum lomba dimulai, juga diisi pengajian dan pembukaan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan dan pengurus Muhammadiyah. Dalam lomba kali ini, panitia menaburkan sebanyak 3 kuintal ikan dari berbagai jenis diantaranya lele, bawal, patin, mujair, dan nila. Tidak hanya orang tua, lomba mancing ini juga diikuti oleh anak-anak yang mengisi liburan sekolah. Keseruan muncul apabila peserta lomba mendapatkan ikan yang berpita merah putih pada bagian sirip atas. Pasalnya apabila mendapatkan ikan tersebut, peserta lomba berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100.000. Total ada 2.500 warga yang ikut dalam perlombaan memancing ini. Salah satu pesan Bupati Pekalongan ialah agar warga bersama-sama menjaga sungai. Itu Muhammadiyah kreatif banget buat acara mancing, hampir kurang lebih 2.000 orang. Dan yang paling penting juga membuat sungai ini akan jadi bersih. Karena inisiatif dari masyarakat yang khususnya dan khususnya dan menjadikan sungai ini jadi tempat wisata. Ada tadi usulan untuk dijadikan wisata, bagaimana Bu? Ya, mungkin ada dukungan Bu? Wisata nanti juga kalau misalkan ini berkelanjutan nanti kita pikirkan caranya supaya lebih menarik lagi sih. Lomba ini juga sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai rangkaian jelang Muktamar Muhammadiyah. Selain itu mengenalkan pondok pesantren yang dibangun oleh pengurus Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Gelaran mancing ini adalah gelaran yang sudah biasa, sudah 5 kali ini dan kemarin terhenti karena ada COVID. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan terus dan kami mencoba untuk membuat gembira dengan warga masyarakat Pekalongan. Selain hadiah tunai, apabila mendapatkan ikan, panitia juga menyediakan sejumlah hadiah berupa kulkas, jam dinding, kipas angin, dan lainnya. Dengan lomba memancing ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.